kira-kira apa yang kita lihat di tepi sawah restoran atau kafe ini adalah bagian-bagian dari gambaran sebuah proses kemajuan pertanian yang ada, bahwa petani itu bukan identik dengan kemiskinan. Petani adalah bagian dari sebuah profesi dan lapangan kerja. Dan petani tidak hanya untuk perut, untuk makan, tetapi satu komoditi yang bisa diperdagangkan. Dan ini sangat menarik untuk anak-anak muda kita. Contohnya lihatlah di Tawa ini, dengan lahan yang hanya tidak sampai setengah hektar, kita diinvestasikan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Paling tidak, bebek palengko itu, bebek palengko ini akan menjadi bagian-bagian dari atau dipasarkan dengan edit value yang lebih tinggi. Nah, pemiliknya sebagai saya telah membuktikan itu, dan ini tentu saja harus menjadi pembelajaran bagi anak-anak muda kita.